Ya, saudara, setelah keluar dari rumah sakit ketergantungan obat, model majalah pria dewasa Novi Amelia kembali menjalani sidang di pengadilan. Novi yang menjadi terdakwa karena menabrak 7 orang datang ke persidangan dengan penampilan berbeda. Ada yang berbeda dengan penampilan model majalah pria dewasa Novi Amelia datang saat ke persidangan. Hari ini, Novi datang dengan penampilan berbeda. Novi berpenampilan lebih sopan dengan busana lengan panjang merah muda dipadukan dengan rok panjang dan jilbab hitam. Mungkin saja menghormati bulan Ramadan, tetapi Novi memang pernah ditegur majelis hakim karena datang ke persidangan dengan mengenakan baju yang kurang pantas alias terlalu seksi untuk dilihat di meja hijau. Sidang hari ini akan memeriksa 5 saksi saat Novi menabrak 7 orang di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Kasus Novi menarik perhatian publik karena Novi yang dalam keadaan mabuk sempat difoto dalam keadaan tidak berbusana di kantor polisi. Belakangan Novi kembali berulah dan sempat dirawat di rumah sakit ketergantungan obat karena dilaporkan seorang tukang ojek karena mendadak ingin membuka seluruh bajunya. Isan Sori melaporkan dari Jakarta.